Saya pagi ini berkunjung kepada Presiden Tarumata Nuak untuk tujuan saya adalah untuk berpamitan sebenarnya, to bid farewell, karena saya akan mengakhiri tugas sebagai duta besar pada akhir bulan Juli ini. Jadi tentu saya perlu untuk berpamitan kepada beliau sekaligus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada beliau atas dukungan besar beliau bagi penugasan saya di Timor Leste. Tentu kita membahas juga sedikit mengenai perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, dan setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini dalam masa penugasan saya, Bapak Presiden juga sepakat bahwa hubungan dan kerjasama antara kedua negara ini telah semakin kuat, dan tidak hanya dalam level pemerintah dengan pemerintah, tetapi juga antar rakyat kedua negara. Seperti kita ketahui, tadi Bapak Presiden juga menyinggung, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan kenegaraan ke sini pada bulan Januari lalu. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan kunjungan ke Timor Leste sebelum beliau selesai tugas pada 2014. Selain itu juga kunjungan beliau ke Jakarta beberapa kali dalam rangka kunjungan kenegaraan maupun kunjungan kerja. Saya kira ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara ini memang sangat kuat dan persahabatan antar kedua bangsa ini terus berkembang. Kita ingin Indonesia menjadi bagian dari atau sebagai mitra pembangunan utama Timor Leste, dan saya kira apa yang sudah terselenggara selama 3-4 tahun terakhir ini sebagai hal yang luar biasa, karena hampir di semua sektor kita mempunyai kerjasama, dan semakin banyak saja usaha-usaha kita untuk ikut mendorong agar pembangunan di Timor Leste akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan tentu Bapak Presiden juga mengharapkan Indonesia bisa terus melanjutkan kerjasama yang sudah berlangsung baik selama ini. Dan tentu saya menyampaikan bahwa menjadi komitmen pemerintah Indonesia dan sebagai negara tetangga yang paling dekat untuk terus mendorong dan membantu Timor Leste untuk mencapai tujuan pembangunan nasional mereka. Kita ingin menjadi mitra pembangunan yang terutama, dan saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini sudah berjalan baik, dan mudah-mudahan ke depan akan semakin meningkat lagi.